Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kucing kusut, balik lagi ya dengan Mimin yang selalu memberikan berita terupdate hot news nih dari pasangan fenomenal yang bikin para kaum mama dan semua kalangan menjadi baper di buahnya. Sebelum melanjutkan berita ini, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya guys. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terupdate dari channel ini. Haiko van der Peken dan Rangga Zok, atau yang sering disebut dengan julukan bucin dan kusut, mampu membuat dunia persinetronan terpesona oleh akting keduanya. Bukan hanya cantik dan tampan saja, nyatanya kualitas akting keduanya pun sangat totalitas banget. Apalagi mereka berdua benar-benar menghayati peran mereka sebagai pasangan suami istri. Di dunia nyata juga, kini Haiko dan Azob kerap jalan dan nongkrong bareng di lokasi syuting ataupun di luar lokasi syuting. Seperti yang baru saja terjadi, terlihat sosok wanita dengan baju berwarna hitam dan seorang pria dengan kaos berwarna putih. Mereka juga tak lupa mengenakan masker ya guys, kan lagi masa pandemi, jadi harus pakai masker. Diduga jika sosok wanita dan pria tersebut adalah Haiko van der Peken dan Rangga Azob. Mereka juga seperti sedang berada di sebuah kafe tuh guys. Haiko dan Azob terlihat duduk berdampingan. Dan mereka juga terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Mereka juga sepertinya sangat menikmati suasana itu guys. Dan sepertinya itu memang bukan acara sinetron yang mereka bintangi tuh guys. Pasalnya tidak ada para pemain samudra cinta di lokasi tersebut. Ah, apa mungkin jika ini memang acara yang sengaja dibuat oleh Haizob untuk menyatukan kedua keluarga mereka? Atau mungkin jika keluarga besar mereka memang sedang membicarakan hari dan tanggal pernikahan mereka nih guys? Bukan guys, gimana nih menurut kalian sebagai fans Haizob? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan Neng Mimin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.